hujan teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Erina's Family Channel. Teman-teman, ikutin perjalanan kita kali ini mau ke Gunung Bromo. Nah, kita mulai perjalanan dari Bojonegoro itu sekitar jam 19.20 malam ya teman-teman. Nanti aku akan kasih tahu berapa jam perjalanan dari Bojonegoro dan kita melewatin rute mana aja. Ikutin terus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dulu. Bye-bye. Sudah ada di jeep. Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang sudah ada di Bromo tapi kita masih di penanjakan 1. Kita mampir dulu di warung buat makan mie sama minum wedang jahe. Jadi di sini ada warung gitu ya, banyak teman-teman. Tapi tadi kita jeepnya parkirnya di bawah, jadi jalan dulu sekitar 15 meter, terus kita jalan kaki ke yang deket sama spot nanti matahari terbitnya gitu ya teman-teman. Nanti kita jalan kaki lagi sekitar 50 meter. Ikutin terus ya teman-teman. Sampai keluar asap. Kalian lihat kan, ngomong aja sampai keluar asap saking dinginnya. Tuh.
kita baru selesai sholat subuh itu di bawah masjidnya, jadi kita turun lagi, nanti kita nanjaknya ke atas sana. Dingin banget. Hujan teman-teman. Ini kita udah naik ke area matahari terbit, tapi nggak tahu mataharinya bakal keluar apa enggak karena hujan dan ini sangat kabut. Ini Sofia. Sofianya naik yang di belakang naik. Ini area sunrise-nya di sini. Ini kita udah sampai di puncak sunrise. Lumayan menanjak teman-teman. Sunrise. Tapi nggak tahu keluar apa enggak ini. Di sini kita tempat duduknya nanti. Sama hujan-hujanan. Selamat mataharinya nggak nampak sepertinya guys, karena kabut seperti ini. Kabutnya tebel banget. Ini udah mulai ada muncul sedikit-sedikit, tapi entahlah bisa terik nggak yang nonton. Pada pakai jas hujan semua karena habis hujan. Nanti di promo ini 10.000 di awal. Nah, ini kan ambil dari sini. Wow. Jadi ambil setoran dari sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang punya saham itu. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, itu muncul. Awas, sarung tangannya, Mas. Satu. Masya Allah. Tapi masih banyak kabut-kabut yang lewat. Tiga terus melangkah. Oke terus. Kabut banget seperti ini ya.